Yang Berhormat Tuan Speaker, saya mohon menyokong cadangan ucapan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Tun kerana berkenan melafazkan ucapannya dalam Dewan Yang Mulia kali ini. Yang Berhormat Tuan Speaker, saya juga mohon memberi ucapan sokongan. Ahli-ahli Yang Berhormat, ucapan saya mungkin agak perlainan daripada apa-apa yang telah diucapkan oleh Ahli-ahli Yang Berhormat dan akan diucapkan oleh Ahli Yang Berhormat. Tetapi masih berkaitan dengan apa yang diucapkan oleh Tuan Yang Utama Tun. Apa yang telah diucapkan dan akan diucapkan tu, saya merasakan itu mengenai benda. Yang mengurus benda itu adalah manusia. Dan saya ingin menekankan tentang manusia. Dan insyaAllah, kerana apa yang diucapkan oleh Tuan Yang Utama Tun dalam akhir ucapan peresmian beliau, kalau boleh kita ingat ataupun saya ulang balik ucapan beliau, iaitu sekali lagi saya menyeru semua ahli-ahli yang berhormat agar menjalankan tugas yang diamanahkan oleh rakyat dengan ikhlas, jujur dan berhemah demi kepentingan negeri yang kita cintai. Segala projek ataupun perancangan, secantik manapun dia tidak akan berjalan dengan lancar dan mencapai kejayaan tanpa ada pembaikan ataupun kesungguhan atau keikhlasan, kejujuran dan berhemah sebagaimana yang diseru oleh Tuan Yang Terutama Tun. Seruan Tuan seruan beliau ini merupakan seruan kepada semua kita, pihak kerajaan maupun pembangkang, jabatan-jabatan, malah semua yang terdapat dalam Dewan Yang Mulia ini. Penghormatannya juga harus diberi kepada semua lapisan rakyat. Jadi tak kira kumpulan mana, tanpa mengira kaum, pegangan agama, pahaman politik, kerana mereka semua adalah rakyat negeri Pulau Pinang. Dan sebahagian besar di kalangan mereka telah memilih kita untuk mewakili mereka memperbaiki masa depan kehidupan mereka. Dari utara hingga ke selatan, dari pulau sampai ke hingga ke seberang. Semuanya rakyat kita dan kita telah diamanahkan sebagai wakil-wakil mereka. Penghormatan yang jujur yang diberi haruslah terbit dari hati yang ikhlas. Itu juga segala perancangan yang kita buat haruslah ikhlas. Untuk apa? Bagi orang-orang Islam khususnya, memanglah keikhlasan itu dikaitkan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bertanggungjawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan menentukan besar kecil pahalanya itu juga berdasarkan keikhlasan. Kejujuran, jujur kita buat program itu kah, program ini kah, projek itu kah, projek ini kah, perancangan itu kah, 10 tahun kah, 20 tahun ke depan kah, adalah berasaskan kejujuran. Bukan untuk 2-3 tahun, untuk faedah diri, faedah parti, faedah kumpulan tertentu. Meliputi, terbit dari hati yang suci, secara jujur dan berhemah. Ini berbudi pekerti yang tinggi. Ini baru gaya pemimpin. Untuk mencapai saranan tersebut, juga sesuai dengan minat Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita, ingin menerapkan nilai-nilai pentadbiran Umar Abdul Aziz, kita harus mengambil beberapa pendekatan yang saya kira sesuai pada pagi ini kita bincangkan. Pendekatan utama yang perlu diambil oleh setiap kita adalah pendekatan bekerjasama tolong-menolong.
biasa. Kita dengar macam perkataan biasa. Tapi biasa dengar, tidak biasa dipraktik. Tolong menolong. Yang kedua, nasihat menasihati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dengan izin Tuhan Yang Dipertua. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Inilah yang diamalkan oleh pentadbiran Umar Abdul Aziz. Hendaklah kamu bertolong-tolongan atas kebaikan dan kebaktian, dan jangan kamu tolong bertolongan atas dosa dan permusuhan. Jangan buat kerja jadi dosa, jangan buat kerja jadi musuh. Kita mau tak mau, sekarang kita sudah jadi wakil kepada rakyat-rakyat kita. Kita kena fikir bagaimana nak buat kebaikan. Dan taklah takut kepada Allah. Kita berbalik kepada keikhlasan, kejujuran. Takutlah kepada Allah, kerana sungguhnya Allah sangat keras siksanya. Kalau dia bagi nanti, tak ada hulu balang yang sanggup menempis bala yang diturunkan. Sebab itu kita kena berhati-hati, beringat. Apa yang kita cakap, apa yang kita rancang, dengan siapa kita berdepan, sebenarnya bukan kita berdepan dengan manusia. Kita berdepan dengan Tuhan. Marilah saling kita tolong-menolong melaksanakan projek-projek yang membawa faedah kepada rakyat. Jangan tolong menolong dalam perkara-perkara yang merosakkan negeri dan rakyat. Kita bisik sana, kita bisik sini. Belum berbincang, sudah masuk paper. Sampai menyebabkan pelabur lari. Itu bukan menolong membangunkan negeri dan rakyat. Tolonglah kita bila kita mengharapkan pertolongan ahli-ahli yang berhormat sekalian, secara jujur dan ikhlas demi kemajuan negeri dan rakyat. Sentiasalah ingat firman Allah yang saya bacakan tadi. Malah banyak lagi firman-firman Allah, khususnya bagi orang Islam. Dan saya kagum sekarang ini, sahabat-sahabat kita daripada bukan Islam pun juga telah membaca pesanan-pesanan dan hasil-hasil kejayaan orang-orang yang lampau. Di mana ada kebaikan, kita tolong. Di mana ada kerosakan, jangan kita tolong. Walaupun